Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel. Nah, sekarang bantu tutor bakal memberikan cara untuk konfigurasi mikrotik versi soal UKK mikrotik 1 dan 2. Nah, penasaran bagaimana videonya? Simak video berikut. Nah, kita masukkan script. Oh, tapi sebelum itu kita aktifkan dulu WLAN 1 di wireless, WLAN 2 di wireless. Nah, kita klik aktifkan, lalu klik modenya mode station, lalu kita klik scan, lalu start. Pastikan Parcom interface-nya terhubung untuk dari gateway yang diberikan oleh router. Kita tambahkan IP address, add address, masukkan IP satu segmen dengan IP dari router si pemberi atau ISP interface-nya WLAN 2. Setelah itu tambahkan IP route add gateway. Gateway-nya kita tambahkan 10.10.10.1 berdasarkan router kalian. Tambahkan lagi IP DNS set server untuk menambahkan konfigurasi DNS. Kita tambahkan DNS Google 88.8.8.8 dan 8.8.8.4.4. Oke, setelah itu kita ping, coba kita ping Google. Nah, udah tembus. Lalu kita ping google.com. Nah, udah tembus juga. Nah, sekarang tahapnya kita tambahkan IP address, add address, kita tambahkan IP address untuk kita lihat soal ya. Di sini ether 2 IP address-nya /24. Oke, untuk interface-nya kita pilih ether 2. Oke, kita enter. Lalu lanjut, kita lihat soal lagi. DHCP-nya tidak usah menggunakan DHCP, kita konekkan saja ke pengaturan jaringannya ya. Kita ubah dulu, kita masukkan ulang 192.168.100.1 untuk gateway-nya. Oke, kita masukkan IP address-nya 192.168.100.1. 192.168.100.25. Oke. Subnet masknya 255.255.0 untuk terakhir karena kita menggunakan slash atau prefix 24. Oke, kita enable disable dulu untuk internet duanya. Nah, di sini udah terkonek ya. Nah, kita buat NAT-nya menggunakan perintah IP firewall NAT add chain sama dengan src NAT, action sama dengan mesh create, dan kita out interface nya kita arahkan ke WLAN 2 karena WLAN 2 merupakan sumber internet dari kita. Nah, setelah itu kita lihat soal lagi, soal UKK ya. Selanjutnya kita IP firewall ya. Kita tambahkan layer 7 protokol untuk memblokir situs YouTube. Nah, di sini kita tambahkan namanya, kita sembarang aja masukkan blog underscore YT biar cepat aja guys. Nah, setelah itu tambahkan di sini link dari YouTube sendiri yaitu youtube.com. Setelah itu kita sudah masuk, kita apply lalu oke. Selanjutnya kita pilih virtual rules dan masuk ke general. In interface-nya kita arahkan ke lihat soal. Ini ke ether 2 ya. Kita arahkan ke ether 2. Nah, setelah itu masuk ke advance. Advance-nya layer 7 protokol kita arahkan ke yang tadi di layer 7 protokol, lalu action-nya drop. Kita apply. Lalu kita lihat soal lagi. Sudah masuk ke WLAN 1. Sebelum itu kita testing dulu untuk pemblokiran YouTube sendiri ya. Kita masuk ke browser. Nah, kita buka youtube.com. Kita cek sama-sama apakah berhasil atau tidak ya. Nah, di sini lama. facebook.com kita arahkan bersama. Ini masih loading ya. Itu menandakan bahwa
pemblokiran sudah berhasil ya. Ini Facebook sudah terbuka, kita buka google.com, terbuka. Oh, dan ternyata Google juga terbuka, berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Sampai sini kita lihat soal lagi. Sekarang kita arahkan ke WLAN 1 untuk koneksi wireless, jaringan atau jaringan tanpa kabel. Kita aktifkan WLAN 1 di wireless, lalu modenya kita pilih IP bridge, access point bridge, lalu SSID-nya kita ubah menjadi nama hotspot berdasarkan soal ya, lalu apply dan oke. Setelah itu kembali lagi ke terminal, tambahkan IP address, add address, tambahkan IP address 192.168.200.1/24 berdasarkan soal yang di yang di sini ya soalnya, tapi WLAN 1. Lalu spasi interface-nya kita arahkan ke WLAN 1. Nah, setelah itu kita enter. Nah, kita lihat dulu soalnya. Nah, hotspot. Kita buat dulu hotspot di new terminal-nya. Masuk ke Winbox. Kita IP hotspot setup, enter. Host interface-nya WLAN 1, enter, enter. Nah, di sini sampai kita lihat soal lagi ya. Kita lihat soal sampai 100 oke terakhir. Oke, kita arahkan sampai 100. 100 kita enter. Nah, select certificate kita klik none atau on no. Oh, DNS name. Aduh. Terlalu cepat ya. Sorry guys, sorry. Kita masukkan saja password. Kita masuk ke IP hotspot di user ini. Kita delete, kita ulang ya. Arahkan ke WLAN 1, enter, enter, enter. Nah, ini udah cocok sampai 100, enter, enter. Ini select certificate none, enter, enter, DNS. Nah, ini DNS servernya tadi kelupaan guys, nah, yaitu sekolah.sch.id. Kita masukkan sekolah.sch.id. Setelah itu kita enter. Usernya admin, passwordnya 13. Saya kita. Nah, oke. Kita lanjut lagi ke soal. Nah, setelah kita rubah tampilan halaman login untuk mikrotiknya ya. Masuk ke dulu ke hotspot. Lalu setting server. Di sini satu server tanpa anu ya, kita delete saja. Yang tadi pas salah hotspot pertama. Oke, kita delete. Nah, ini di direktornya /hotspot. Sebelumnya kita disable dulu network-nya. Lalu kita enable wifi. Oh, waiting ya guys. Waiting. Nah, pastikan kabel untuk ethernet-nya udah kita cabut ya. Kita enable dulu. Lalu kita konekkan via wireless sesuai tadi Johardi at hotspot. Nah, setelah itu setelah connect akan otomatis ke halaman loginnya ya, sekolah.sch.id. nah, ini, nah, kata ini yang akan kita rubah. Oke, kita kembali lagi ke Winbox-nya, kita reconnect. Nah, setelah itu ini anunya ya, direktornya /hotspot. Nah, ini flash terkecil ya. Nah, ini /hotspot. Lalu yang akan kita ambil yaitu /hotspot/login ya .html. Nah, ini
Nah, setelah ini sudah kita copy, masuk ke notepad. Kita masukkan file tadi. Lalu scriptnya akan kita rubah. Untuk merubah ini, kita buat pencarian yang ini. Let's pakai tuh. Kita paste ya. Advisky. Nah, kita lihat ini ya, kita rubah teksnya berdasarkan soal UKK. Selamat datang di hotspot sekolah XXX, nama sekolah Anda. Oke. SMK Syekh. Spasi Syekh Yusuf Gua. Oke. Setelah itu kita save. Bisa juga dengan Ctrl S ya, kita close. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi file tadi ke tempatnya dengan semula. Oke. Setelah itu kita cek masuk ke sini, kita refresh halamannya. Nah, sudah terubah. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk lebih nyamannya kita perbesar saja ya window-nya. Oke. Kita lihat soal berikutnya. Di bulan 1 buat dua user. Nah, di sini dua user, yaitu user untuk guru dan user untuk siswa. Di IP masuk ke hotspot. Nah, di sini kita masuk ke user. Oh, bukan ini, guys. Kita cancel dulu. Seharusnya user profil kita tambahkan namanya, kita buat user untuk guru dulu. Oke. Guru kecil aja ya. Guru. Setelah itu rate limitnya kita unlimited berdasarkan soal, jadi tidak kita buat ya. Kita buat lagi untuk user siswa. Nah, di sini rate-nya di limit berdasarkan soalnya ya. Di sini limitnya upload dan downloadnya 256 kbps. Kita tambahkan 256k/256k. Setelah itu kita apply dan oke. Nah, masuk ke user lagi, tambahkan namanya seperti nama tadi, guru, passwordnya sesuai soal guru ya. Lalu profilnya kita pilih guru, apply. Oke. Tambah lagi untuk profil siswa, namanya sama siswa, passwordnya kita masukkan siswa sama ya berdasarkan ini. Lalu profilnya pilih siswa, apply. Lalu ini passwordnya sesuai siswa ya di sini. Oke. Nah, kembali lagi, lalu apply, lalu oke. Nah, setelah itu user sudah terbuat. Kita coba testing masuk ke user guru, passwordnya guru, enter. Nah, sudah connect, guys. Ini sudah masuk ke halaman connectnya. Nah, oke. User sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita beralih ke soal berikutnya. Nah, kita tes koneksi dulu biar kalian pada percaya. Nah, ini udah tes ya. Nah, kembali lagi soalnya, close ini, lihat soalnya dulu ya. Nah, selanjutnya kita bypass alamat ini. Oh, ini kita bypass di sini maksudnya yaitu tanpa login kita bisa masuk ke halaman ini. Kan biasanya kita itu login dulu, jadi kita itu tidak perlu login lagi untuk bisa bypassnya. Oke, cara bypassnya seperti tadi, masuk ke IP firewall, IP hotspot, lalu masuk ke wallet garden, lalu tambahkan di bagian situ. Nah, oke, guys. Kita lanjut ke soalan berikutnya. Kita lihat soalnya.
Soal terakhir buat konfigurasi atau pemblokiran Facebook untuk kita masuk ke IP firewall, masuk ke layer 7 protokol kayak tadi, tambahkan untuk lalu sembarang saja kita masukkan blog slash fb, lalu di bawahnya tambahkan link fb facebook.com. Oke, apply, oke. Setelah itu masuk ke filter rules, tambahkan di general dulu. In interface-nya kita arahkan, let's soal dulu, arahkan ke WLAN 1 ya, soalnya ini WLAN 1. Kita masuk, arahkan ke WLAN 1. Setelah itu di advance-nya kita layer 7 protokolnya kita pilih block FB yang tadi. Setelah action-nya kita pilih drop, apply, oke. Nah, sudah bisa kita tes dulu ya koneksi untuk Facebook. Nah, di sini sudah terblokir. Nah, ini ya. Sudah terblokir Facebook-nya. Ya, oke guys, mungkin sampai di sini aja tutorial dari Bang Tutor. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya channel ini, supaya dapat membantu perkembangan dari channel saya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.